Matahari ini suatu tanda yang tak terdugakan ini. Janda pirang. Matahari ini suatu tanda yang tak terdugakan ini. Matahari kedua ini. Ya ini matahari yang kedua ini. Ah, jadi matahari yang pertama ini dia kurang terang. Yo, tuh berbahaya ini. Entah apa yang terjadi ini. Dalam may bale pa an may bale ano na ko shortcut sebuah video viral di media sosial Instagram yang menampakkan dua matahari dalam waktu bersamaan yang diduga berada di langit Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Sumbar. Salah satu yang mengunggah video penampakan dua matahari itu ialah akun Instagram @exotismentawai, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Unggahan itu juga dibubuhi keterangan, mataharinya ada dua, tanda-tanda. Kepala Stasiun BMKG Padang Panjang Suwaidi Ahadi mengatakan, penampakan seperti video tersebut dinamakan peristiwa optikal atmosfer. Peristiwa optikal atmosfer tersebut, katanya ada dua jenis, yakni halo matahari dan sundok. Ia menjelaskan, halo matahari terlihat seperti pelangi yang mengitari matahari, efek pelangi tersebut muncul akibat adanya hujan tipis di atasnya. Sementara sundok muncul akibat adanya pencerminan dari matahari akibat awan tinggi yang kemudian memantulkan sinar matahari. Seolah-olah sundok ini terlihat seperti ada dua matahari, tetapi yang sebenarnya hanyalah sebuah pantulan dari efek optikal atmosfer yang terjadi. Matahari itu tetap satu, kata Suwaidi, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Bahkan, kata dia, fenomena sundok itu juga bisa terlihat seperti ada tujuh matahari di langit. Hal itu biasanya terjadi di negara yang wilayahnya berada di dekat kutub. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.